Hello there everyone, welcome back to the Traveling Cooks channel. If you're new here, we are Remy and Dave. We're traveling in Australia at the moment and we would like to share our special moment with you. So stick around. Hari ini adalah hari spesial untuk siapa saja di belahan dunia, yaitu Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day. Dave berinisiatif untuk celebrating hari spesial ini dengan mengajakku explore sekitar tempat tinggal kami. Voila! These are some good ideas to celebrate the Valentine's Day, either you're with yourself or the loved one. Yang pertama, kami mencoba kafe spesial yang lokasinya dekat sekali dengan tempat tinggal kami, kira-kira berjarak 50-an meter. Kafe ini adalah rekomendasi dari pemilik hostel tempat kami tinggal. Kafe ini menawarkan buy one get two coffee dan all this beautiful cake. Kafe ini buka setiap hari kecuali hari Sabtu. Nama tempat ini adalah Sekliving & Co, yaitu tempat untuk nursery sekaligus kafe. Yuk kita masuk! Wow, this place is so pretty, nyaman dan homey banget. Wah, emak-emak pasti ceria banget kalau diajak kesini. Di sudut-sudutnya, terdapat barang-barang yang bisa kamu koleksi, seperti aksesoris, essential oils, dan hiasan untuk di meja kantor atau sudut ruangan. Di sini juga tersedia sabun organik dan handcraft bath bombs. Here you are! Kamu bisa mentreat pasangan kamu dengan minum kopi kesukaannya atau membiarkan pasanganmu memilih hadiah yang ia suka. Bunga, sukulen, monstera, benih tanaman, aksesoris rumah, atau kebutuhan organik. Aku pribadi meminta suamiku untuk tidak perlu membeli bunga. Aku lebih suka tanaman di pot sehingga bisa aku rawat dan keindahannya bisa kunikmati sepanjang tahun. Ide Dave yang kedua adalah membawaku ke pusat perbelanjaan. Yang sedang kalian lihat ini adalah merupakan salah satu mall di kota Cairns, yaitu Cairns Central. Kamu bisa memberikan challenge ke pasangan kamu untuk berbelanja pakaian, misalnya selama 10 menit. Meskipun Dave memperbolehkan aku shopping apa aja, aku cuma beli pakaian dalam. Karena pakaian dalam aku sudah rombengan. Selain itu, karena kami masih belum settle atau nomaden, sering berpindah-pindah, aku tidak bisa belanja banyak karena malas packing-unpacknya nanti.
So, aku dan bocil ini hanya duduk-duduk gembel agar nampak sekali penganggurannya. Aku menikmati hiasan-hiasan Valentine's Day di Cairns, sedangkan Dave tetap main game meskipun dunia runtuh. Sayang sekali, aku tidak melihat hiasan untuk Imlek. Pastinya seru banget kalau berpadu. Happy Valentine, kerbau! Gong si fa choy! Ini adalah ide ketiga. Aku mengajak suamiku untuk jalan-jalan di sekitar hostel tempat kami tinggal. Pagi-pagi banget, ketika traffic sunyi, kita bisa menghirup udara segar di pagi hari. Menjudge setiap bangunan yang kami lihat, betapa indah dan sedap dipandang. Kami biasanya menggunakan camper van ke mana-mana, sehingga pasti banyak yang terlewat. Riset yang dipublikasikan oleh pemerintah Australia, negara bagian Victoria, menyebutkan bahwa walking is the most popular recreational activity in Victoria and Australia. Walking delivers health, social, environmental, and economic benefits to communities. Ide yang terakhir untuk merayakan hari spesial kamu adalah dengan mengajak pasangan kamu ke restoran kesukaannya. Atau sengaja mencoba restoran baru. Hari ini, aku dan Dave makan di Sushi Train, salah satu warung makan masakan Jepang. Menu yang kita coba hari ini adalah udon. Aku kangen banget makan udon. So, kita berdua memilih menu udon. Dave sukanya chicken karage dengan kuah soy, sedangkan aku memilih udon dengan wagyu beef dan kuah kari. Sambil menunggu udon dibuat, kita pesan sushi dong. Sambil menunggu udon sampai ke lambung, kita pesan sushi lagi dong. Akhirnya, setelah mengunjungi restoran masakan Jepang, selain puas dengan kelezatan masakannya, hati gembira, kami juga jatuh miskin. Okay guys, so after this long day, we went to Sushi Train, and Sushi Train is located straight beside the Captain Cook statue, so it's pretty easy to find. It's really, really good. I really suggest it. Demikian 4 Valentine's Ideas dari Rami Dave. Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. I'll see you in my next video. Happy Valentine semuanya. Dan, Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Gong Xi Fa Choy. Happy Lunar New Year's.